Okay, ini adalah Guets. Guets ini adalah mantan penyepong King Yuan DPS terbaik dari zaman gamenya tuh masih baru keluar. Salam, dari Luofu. Dan gue punya waifu yang namanya Tingyun Gan. Tingyun masih hidup kan? Percaya sama gue? Iya, saya setuju. Tapi semua ini berubah ketika gue gacha Acheron. Gue tes damage ultimate Acheron di relic yang bisa dibilang masih lumayan ampas. Damage-nya tuh udah ngelebihin King gitu cuy. Kecuali untuk yang Tingyun ya. Waifu gue tuh masih Tingyun gitu cuy. Dan gue masih percaya kalau misalkan Tingyun itu masih hidup kan. Dan okay, jadi pada video kali ini gue bakal mencoba buat nyelesain MOC untuk pertama kalinya. MOC 12 gitu kan, karena gue gak pernah nyelesain MOC sama sekali. Gue bakal menggunakan Acheron dengan relic yang bisa dibilang lumayan ampas, tapi gak ampas-ampas banget gitu sih. Dan yang pasti gue gak bakal skill issue kan di sini gitu kan. A few moments later. Aduh, anjib Gava! Oh ya, ada satu hal yang lupa gue bilang. Kalau misalkan kalian pengen top up untuk gacha si Acheron, kalian bisa ngecek aja ke Adepti Store. Di sana udah pasti 100% terjamin aman, nggak bakal minus, dan harganya juga sangat amat terjangkau. Kalau misalkan kalian berminat, langsung ngecek aja linknya di deskripsi. Dan oke, kita lanjut ke gameplay MOC-nya. Juragan, ini kali pertama gue ya, buat pertama kali full star MOC ya. Lawan Sam kan, seru kan? Waduh, atas lawan Samsak lu, wow, Fucho anjrit. Timnya kalau misalkan di atas Samsak lu. Oh, ini mah gampang sih. Oh iya, bisa nih anjim. Bisa. Aha, bisa nih. Bisa nih, gue bisa. Ada weakness mereka semua, ada anjir, bisa gue cok kampret. Saatnya full star pertama kali nih. Kali pertama gue buat full star anjir. Gara-gara Acheron juga sih. Dor. Masak lo kasih DOT premium aja dong. Enggak. Di bawah jadi satu gak. Atas ada weakness imaginary mah, ya pakai imaginary lah. 12 seconds later. Mati sini si anjir sih. Udah sih, fix mati sih anjir sih. Danin bawa aja kata gua dong. Di bawah ada imaginary kah? Oh iya, ada imaginary. Oh iya, ada imaginary anjrit. Ah, gua gak ngeliat kalau di imaginary co. Astaga. Iya sih, harus atas sih anjir sih. Gua gak ngeliat di bawah ada imaginary. Gimmick dari mana anjir? Udah, langsung bisa dah. Langsung selesai. Kenapa pakai tim DOT cepet sih? Karena buffnya sih. Buff DOT nya cepet sih. Langsung bisa ulti anjim gara-gara Black Swan. Black Swan musuh munculin sesuatu tuh ditempel langsung debuffnya sama Black Swan anjir. Langsung bisa ulti gak tuh. Nah gitu dong Gepard yang diincer. Adios. Prot, nggak langsung ini sih, nggak langsung zero cycle apa lah sebutannya lah, istilah sepuh gitu kan, istilahnya sepuh, nggak benar-benar zero cycle gitu lah ibaratnya. Ulti ini gue simpan aja, nggak apa-apa, itu masih belum mati soalnya. Aduh, kuat gak ya? Kafka gue segitu darahnya masalahnya anjrit, kena geprek, kafka gue meninggal nih anjrit, masukin cycle langsung kafka gue ini. Oke sip, hoki anjim. Udah adios. Cerot. Aduh anjir Gava. Anjir. Kenapa mesti Kafka sih? Demi full star dapat gelar sepudon mana ada. Gua mah full star buat gacha LC Acheron cok kalau gua. Kampus. Pecah juga lu Samsak Luofu. Ah, tidak Acheron. Dikit lagi anjim. Dikit lagi. aduh, Acheron gue mau ulti, cowok. Dah, mampus anjrit. Samsak. Hilang lu Samsak anjrit. Udah. Tinggal pasal keduanya dah. Lawan Sam. Dah, sekarang saatnya. Nah, ini dia nih. Lawan Sam nih anjim. Keren bisa full star. Kalau hoki sih, jatuhnya sih hoki sih. Satu. 2, 3, dan 4. Dar. Oke, halo Sam. Anjim. Gua nggak tahu nih lawan Sam nih anjrit. Aduh anjrit. Oke, Huo yang diincer. Ini dua aja deh.
Gua kasih efek heal dulu aja lah ya, biar pasif Huohuo nyala dulu. Halo guys. Itu gua enggak ngehit soalnya buat ngasih efek ulti. Lumayan tuh dia base harmony gitu, Pak. Hey, yo, what the? Base harmony coy anjir. di ulti ulti tingin gua diisi anjir. Ah, TRS. anjir kocak sih anjir situ diisi. Alamak, Tingyun anjim, kebiasaan. Gini. Ulti lah langsung. Oke, okay, sip. Nah, lawan Sam anjim. Ini dia Sam anjim. Sustain gua kurang sih ya. Wanjim. Ini kok weakness breaknya si Sam gak kebuka ya? Gimana cara ngebukanya dah weakness breaknya si Sam? Aduh, 4 turn mana bisa gua dalam 4 turn. Lama. Oh, dia tunggu dibuka dulu. Anjim, Rider Kick. Tunggu Rider Kick dulu ya dia ya. 1,2 juta HP BTW, gila. Aduh. Aduh, gak yakin gua anjim. Gak bisa ini full startnya. Ketika gak yakin gua full star anjir. Terlalu alot sih. Terlalu alot banget sih ini sih anjir. Jim, sedep-sedep gimana gitu rasanya. Oke. Udah pecah weakness mereka begitu toh cara pecahnya. Jadi lu pakai skill point sebanyak mungkin. Kalau misalkan udah nyampe stack-nya dia langsung weakness break sendiri. Aduh anjim, penuh lagi dah. Nah, bisa sih dalam 3 turun sih. Gini. Gini. Begini. Terus gini. Gini. Kayaknya bisa deh, kayaknya bisa deh, kayaknya sih bisa sih, kayaknya. Gini. Gini. Oh, bisa anjim, bisa cok, bisa anjim. Bisa ini. Full star. Bisa full star anjir. Bisa gua full star anjir. Udah full star gua anjir. Gila, pertama kali gua full star anjir. Full star pertama aja. Udah full star pertama gua buat emoji anjir gara-gara Acheron sama Danheng. Sebenernya gara-gara ada Acheron juga sih, jadi gue bisa full star sih. Kalau gue belum ada Acheron, kayaknya sih gue gak bakal pernah full star sih. Emoji. Temen-temenan, cok. Selamat Lord Fury, kita sudah menjadi 10. Mana ada 10? Udah anjir, gila full star, cok. Udah, satu gacha dulu deh, coba dah. Semoga cepet aja deh, LC Acheron deh. Oke, sip, dapet tiket. Pas banget jam 3 pagi, cok. Gacha, mana mungkin dapet hoki jam 3 pagi. Mustahil banget gitu kan. 54. 55. Anjir. 55. Itu 55. Ah shit man. Duh. 71 200 akhirnya. 71% per 200 crit rate-nya cok akhirnya. Ini yang gue tungguin. Udah perfect banget gila acaran gue anjir. Baru gue ngomong, siapa juga yang mau gacha jam 3 pagi anjir.